Halo, halo, halo Otofreakers semua. Balik lagi di channel Otofreak. Nah, pada video ini gue bakal ngejelasin arti dari lampu indikator mobil. Mungkin dari kalian yang baru punya mobil, mau itu beli cash atau kredit, atau yang cuma naik mobil bapaknya dan belum tahu arti dari masing-masing indikator, sekarang gue bakal jelasin ke kalian arti dari indikator itu semua. Yang pertama adalah tanda sabuk pengaman. Kalau tanda ini menyala, berarti lo harus pasang sabuk pengaman. Aduh, ya iyalah. Nah, kalau di mobil zaman sekarang disertai bunyi-bunyi ngeselin nih kayak gini. Tip, tip. Cengkel loro. Logo pentungan atau logo P yang maksudnya parking brake. Tandanya rem tangan kalian masih aktif. Ini harus dilepas supaya sistem pengereman gak rusak. Aduh, ini kayaknya semuanya udah tahu sih ya. Yaudah lanjut aja yang ketiga, yaitu adalah logo ABS. Bila logo ini menyala ketika kalian gak menekan rem, tandanya nih ada anomali pada perangkat ini. Tapi kalem, masih bisa ngerem. Tapi pakai yang konvensional, ya lumayan lah masih bisa ngerem. Walaupun gak seasik ABS cuy. Selanjutnya logo bahan bakar yang menandakan bahan bakar lo habis atau sekarat. Waduh, ini kayaknya anak kecil juga tahu ya. Biarin lah, biar videonya panjang. Lanjut logo airbag, bila menyala namun airbag belum keluar, tandanya airbag mobil lo bermasalah nih bro. Kemudian ada indikator traction control. Sistem ini mencegah mobil lo spin. Sistem ini bisa dinyalakan dan tidak dinyalakan. Kemudian indikator oli. Bila tanda ini menyala, segera cek ketinggian oli. Ganti atau tambahkan bila perlu. Logo aki. Bila logo aki mobil lo nyala, tandanya ada yang tidak beres dengan aki ataupun kelistrikan. Mungkin kabel yang rusak, aki soak, ataupun alternator yang butuh diperbaiki. Kemudian logo pintu terbuka. Tandanya pintu mobil lo ada yang belum rapet. Rapetin biar enak bro. Nah, tapi logo ini juga jadi perdebatan nih kalau lu lagi sama temen-temen lu atau keluarga lu, terus ada logo ini nyala, pasti lu pada main salah-salahan pintu siapa yang belum rapet. Kemudian power steering system problem. Kalau ada tanda setir disertai dengan tanda seru, tandanya power steering mobil lu bermasalah nih bro. Selanjutnya cooling system atau temperatur. Kalau ada tanda begini menyala, tandanya mesin mobil lu panas. Langsung matiin AC dan menepi. Tapi jangan langsung buka radiator buat nambahin cairan pendingin. Tunggu beberapa saat sampai nggak panas lagi, baru lu boleh nambahin cairan pendingin. Kemudian ada tanda tekanan ban. Bila tanda ini menyala, berarti salah satu atau beberapa ban mobil lu kurang tekanan angin nih bro. Lanjut ada hill descent control. Kalau dinyalain bisa buat ngatur laju mobil lo saat kondisi turunan nih. Nah, kalau nggak ada fitur ini lo bisa pakai engine brake. Yang terakhir adalah indikator check engine. Bila tanda ini menyala, sebenarnya menunjukkan beragam hal yang terjadi. Bisa jadi karena beberapa komponen mesin yang harus diganti atau rusak. Bisa jadi juga karena ada gangguan sensor yang tidak berfungsi. Nah, kalau tanda ini nyala, jangan panik. Lo semua bisa langsung menuju tempat servis untuk mengidentifikasi atau tahu apa masalahnya. Ya, bisa jadi masalah sepele, bisa jadi juga masalah yang cukup besar. Oke, sekian dari kita. Jangan lupa follow Instagram kita, search aja Otofreak, dan subscribe channel YouTube kita. Subscribe, subscribe, subscribe. Ciao.